Ayam meureun saeutik mah mi hotplate. Beli teh botol bonus mie ayam. Oke, selamat datang di Janda Rumah Otter. Nah, kali ini berkesempatan buat review makanan, yaitu mie hot plate Mahkota, guys. Nah, dia buka cabang lagi, tepatnya di nih sini, di sini, di sini nih. Nah, ini adalah cabang yang keberapa ya? Tapi nanti kita tanya dulu deh sama ownernya. Cabang keberapa dan banyak banget menu-menu yang benar-benar bisa kita pilih. Dan harganya juga terjangkau loh, guys. Sebelumnya nih lihat nih reviewnya, tempatnya, parkirannya luas ya kan, terus lokasinya juga strategis di pinggir jalan pisan banget. Halo, namanya siapa, Dek? Daniela. Kamu namanya siapa? Aku. Aku? Dedu. Wah, resi nih. Ayo, Dedu. Tadu dulu, oke. Nah, Dek, di sini suka makan apa? Baru ke sini. Oh, baru ke sini, Dedenya. Oh, baru sini. Tadi udah makan apa di sini? Mie ayam. Mie ayam apa? Yang ada asapnya. Yang ada asapnya. Enak gak? Enak. Enak. Oke, guys. Oke. Gimana makannya? Mie-nya gimana? Enak gak? Enak. Iya. Murah. Murah meriah. Harganya bikin dompet terjangkau ya nggak? Nambah nggak? Nah, ini gue kedatangan tamu spesial ya, senior dan senior. Simba Hoirudin senior. A few moments later. Ayam meureun saeutik mah mi hot plate. Nah, senior lagi nuangin mie. Awas! Iya. Yeah. Wah, tuk mbak ya? Mbak, gimana perasaannya makan mie hot plate? Pedes, bos. Pedes. Pedes panas sih. Tapi enak. Recommended nggak sih buat bu bosnya nih? Nah, ini kok bisa bikin menu yang spesial kayak gini, gimana sih? Menunya emang beda ya. Bakmi hot plate ini sebenarnya kan ini udah cabang yang ke-7 dari yang cabang utamanya di Pucung, Cikampek gitu. Terus untuk di Kerawang sendiri, di dekat stasiun ini, stasiun Kerawang, kita nih baru buka nih gitu. Untuk menu memang agak beda dari mie ayam yang lainnya. Jadi kita tuh uniknya karena kan memang makannya di hot plate. Seninya itu sih sebenarnya, biar ngebul-ngebul gitu. Oke, jadi buat teman-teman recommended banget nih, pilihan menunya juga banyak. Biar otaknya nggak ngebul ya, kesini aja. Kalau masalah soal harga, pasti kejangkau ya, Pak? Kejangkau banget. Nah, no, jangkau, no, dengerin, no. Banyak free-nya. Free apa? Mm-mm.
Beli apa tadi katanya? Dari beli rumah? Teh botol bonus mie ayam. Free-nya banyak banget, beli teh botol bonus mie ayam. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi harga teh botolnya 50.000 ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, itu recommended banget karena apa coba? Mie hot plate ini beda dari yang lain, ya kan? Ada hot plate telur, bakso, tulang, bahkan komplit. Harganya benar-benar kejangkau. Timba aja sampai mau nambah loh. Benar. Ya. Enak yang banyak. Nambah, nambah, nambah. Iya, 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 iya. Nambah, 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 nambah. Siap. Udah. Pulang. Oke. Okay. Ya udahlah. Yuk, siap. Makasih, makasih. Ya, review kali ini sampai sini aja. Oke. Okay. Pokoknya recommended, enak, nikmat. Dahsyat. Mie Hot Plate Mahkota. Alamatnya ada di deskripsi ya. Sampai di sini dulu jalan-jalannya bersama Rumah Otter. Rumah Otter, sama kita lestarikan.